Hubungan bilateral Indonesia dan Belanda yang pernah berbagi sejarah kolonialisme dan perang di masa lalu sering diwarnai berbagai dinamika yang kadang menerbitkan perasaan dekat atau cinta dan benci sekaligus. Berbagai dinamika ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk membangun kesadaran dan kesepahaman sejarah bersama antar masyarakat dan pemerintah di kedua negara harus terus dilakukan. Sebuah pameran bertema revolusi kemerdekaan Indonesia pada 11 Februari hingga 5 Juni 2022 mendatang akan digelar di Rijksmuseum di kota Amsterdam, Belanda. Pada pameran yang juga akan digelar di Museum Nasional Jakarta pada tahun 2023 mendatang ini, akan dipamerkan sejumlah koleksi benda bersejarah yang pernah diciptakan atau dimiliki oleh sejumlah orang semasa terjadi revolusi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan hari pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda. Yeah, we have a lot of violence in this exhibition as well because it's a period of violence, of course. So for example, we have a shirt from Bali with bullet holes in it. So the soldier was killed. He was an Indonesian freedom fighter as well. And we have also documents with a kind of a violence in it. So for example, a list of people who died during the first during I think 45 already. As a violence against the Dutch, violence against the Indo-Dutch people. So we have both sides, I think. Pertama, koleksi itu cara menampilkan perspektif. Jadi perspektif itu terwakili dalam objek. Nah, objek itu didatangkan juga dari Indonesia. Yang paling primadona tentu saja adalah koleksi Istana Kepresidenan Indonesia, koleksi-koleksi pelukis. Seperti Sujoyono, Hendra Gunawan, Basuki Abdullah, Afandi, Dullah, ya kan, Heng Ngantung. Dan melalui objek-objek seni ini, kita hendak mengatakan bangsa Indonesia ketika melakukan revolusi itu memiliki cita-cita luhur dan juga menciptakan karya-karya seni, produk-produk kebudayaan yang bermutu tinggi, yang sehingga kita bisa katakan ini revolusi bukan hanya tentang kekerasan, tapi juga tentang cita-cita luhur menjadi sebuah bangsa yang merdeka, menjadi sebuah bangsa yang setara dengan bangsa lain, manapun termasuk dengan bahasa Belanda. I think it's a shared history. So it's a history of two countries and a world history as well. So it's not only important for Indonesia, but also for the Netherlands, because we have a long, long shared history. And it's also important for the world, because it's an Indonesian or a freedom fight. And it's important for the world to know and to be recognized as that. Rencana digelarnya pameran terkait revolusi kemerdekaan Indonesia ini menjadi salah satu upaya terbaru dari para pegiat dan pecinta sejarah di Belanda dan Indonesia untuk memperkenalkan kepingan-kepingan sejarah dari salah satu babak paling kompleks dalam perjalanan sejarah hubungan kedua negara. Ini bagian dari kegiatan sejarah publik, ya, karena kalau kita bicara mengenai sejarah sebagai sebuah apa namanya narasi yang berada di tengah masyarakat, tengah publik, dan publik itu punya berbagai macam memori tentang peristiwa ini, maka pameran ini bagian dari sejarah publik. Karena di Belanda sendiri ada berbagai macam perspektif, ya, ada berbagai macam ingatan mengenai peristiwa ini. Meski umumnya berlangsung baik hubungan Indonesia dan Belanda, masih kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam melihat dan menyikapi keterkaitan sejarah kedua negara di masa lalu. Faktor sejarah kolonisasi bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, baik dengan bendera maskapai dagang Belanda atau VOC, maupun selama kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, membuat ikatan sejarah antara masyarakat kedua negara menjadi hal yang emosional. Kadang melahirkan perasaan dekat, kadang menerbitkan rasa sakit dan permusuhan. Ada interaksi satu bangsa atau negara dengan bangsa lain, apalagi dalam bentuk peperangan, pasti ada bagian kelam sejarah mereka
yang meninggalkan bekas. Kita dengan Jepang apa tidak, gitu kan? Walaupun juga ada kenangan manisnya ketika pemerintah Jepang memfasilitasi persiapan kemerdekaan Indonesia. Juga dengan Belanda, apalagi Belanda lebih lama menjajah Indonesia. Jadi, tapi kan persoalan dalam hubungan antar negara secara bilateral, tantangannya adalah bagaimana kita mengelola beban sejarah masa lalu kita pada waktu yang bersamaan mengelola hubungan kita ke depan. Jangan sampai ganjalan masa lalu ini menjadi penghalang bagi kita bekerja sama, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Berbagai isu sejarah yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia dan Belanda hingga kini masih sering memancing perdebatan panas di kedua negara. Belum adanya pengakuan secara legal atau de jure tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda misalnya masih menjadi isu sensitif di kedua negara. Sampai saat ini, pemerintah kerajaan Belanda masih menganggap hari kemerdekaan Indonesia bukan pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno, namun baru terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan pengakuan kedaulatan pemerintah kerajaan Belanda terhadap negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pasca proklamasi kalimat kedua itu kita berbicara tentang pemindahan kekuasaan. Ada kata serah terima. Kalau dalam naskah yang ditulis tangan Bung Karno itu kata serah terima dicoret. Tapi diganti ujungnya dengan pemindahan kekuasaan. Mengapa pemindahan? Bukan serah terima. Pemindahan itu adalah konsekuensi dari kemerdekaan yang kita nyatakan sendiri. Bukan karena diberikan kemerdekaan seperti dalamnya oleh beberapa negara lain. Jadi, tapi dalam praktek, ya, upaya itu tidak mudah. Jadi ada pergeseran dari konsepsi pemindahan yang berarti sebetulnya secara hukum sebuah tindak unilateral, tindakan sepihak. Sementara serah terima tindakan dua pihak, yang menyerahkan dan menerima. Kita menelan pil pahit dari segi tesis proklamasi kita ketika pada tanggal 27 Desember 49 kita menerima konsepsi serah terima kedaulatan. Itu yang menjadi dasar mengapa Belanda dan banyak kalangan di dunia yang melihat Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember tahun 49. Padahal kalau kita lihat dari konsepsi dasar tentang hak merdeka, kemerdekaan itu bukan karena serah terima kok. Walaupun negara kolonialis mengatakan nggak mungkin negara jajahan akan merdeka kecuali by agreement. Pada tahun 1995, saat Ratu Beatrix berencana berkunjung ke Indonesia dan menghadiri peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1995, banyak veteran di Belanda memprotes dan menyatakan keberatan. Karena suara-suara keberatan yang sempat disampaikan ke Parlemen Belanda ini, rombongan Ratu Beatrix akhirnya memundurkan agenda kunjungan ke Indonesia menjadi tanggal 21 Agustus 1995 atau 4 hari setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. A few days ago, Mr. President, Indonesia celebrated the fact that she declared her independence 50 years ago on the 17th of August. Since then, that has been your national day. We much appreciate the opportunity you offer us to be your guests here at a moment that is preeminently suitable to offer you and the people of Indonesia, on behalf of all my countrymen, Jauh di mata, dekat di hati. Meski mendapat hujan kritik dari para veteran di Belanda, pada tahun 2005, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolph Bot berkunjung ke Indonesia dan menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-60 di Istana Merdeka, Jakarta. Kehadiran Bernard Bot dalam upacara yang digelar pada 17 Agustus 2005 ini
merupakan kehadiran pertama seorang pejabat pemerintahan Belanda dalam upacara resmi memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seusai upacara, kepada pers, Bernard Bot menyatakan bahwa secara politik dan moral, pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah pengakuan resmi. Pertama, Menteri Luar Negeri Bernard Bot kemari atas undangan pemerintah. Jadi kunjungannya resmi. Dan dalam pernyataan di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 Agustus tahun 2005, beliau sangat tegas menyatakan, saya hadir di sini atas nama pemerintah Belanda. Dan menyatakan bahwa berdasarkan alasan politik dan moral, mengakui kemerdekaan Indonesia per tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dia mengatakan clear sebetulnya dengan itu. Itu pernyataan resmi, dan bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, sebelum Menteri Luar Negeri Bernard Bot yang menghadiri upacara yang juga dihadiri oleh Ratu, dan sudah menyampaikan niatnya tentang di Indonesia sendiri, dia akan sampaikan pengakuan itu. Many people refer to the year 2005 when the then Foreign Minister Bernard Bot went to Indonesia and joined the celebration of the 17th August. He said something like, yeah, we the Dutch were on the wrong side of history, blah, blah, blah. But when he came home in the Netherlands, nothing changed legally. So if you go, there is a website in the Netherlands that contain all the laws and all the rights that the Dutch state has. It is written until today that Indonesia became independent in 1949. So from law perspective, the Dutch state never acknowledged that Indonesia is a sovereign state from 1945. I think you have different groups in the Netherlands. So you have people who still believe in that idea of having a free nation since 49, but you've also, and that's a group that becoming larger and larger, and especially young people do believe that 1945 is the moment. And also in the academia, the universities also say that it's 1945. So I think in a few years, more and more people will really recognize 1945 as the starting point of the Indonesian independence. Lambatnya langkah pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dideklarasikan secara independen oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ketika para pendiri Republik bulat sepakat dengan keyakinan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, di dunia belum. Ini yang menyulitkan perjuangan kita. Karena ketika pada tanggal 17 kita proklamasi, 18 dipilih presiden dan wakil presiden, tanggal 19 dibentuk kabinet, dari 4 persyaratan berdirinya negara, hanya tinggal satu yang belum, yaitu pengakuan. Nah, pengakuan ini menjadi sangat sulit karena dunianya belum mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka, itu satu. Yang kedua, Belanda. Saya katakan tadi, Belanda memang di antara para negara penjajah dia yang paling kolot. Nah, ini yang persoalan di kita, saya katakan tadi, sejarah ini kurang diketahui. Sebab dengan begitu kita kurang menghargai sebetulnya kebesaran pemikiran dan fondasi-fondasi dasar yang diletakkan oleh para pendiri Republik, termasuk tentang konsepsi mereka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Kalau menurut saya, karena dunia baru mengakui 31 tahun kemudian dalam dua dokumen, Covenant on Hak Sipil dan Politik dan Covenant tentang Hak Ekonomi dan Budaya pada tahun 67. Jadi saya selalu sampaikan betapa jeniusnya pemikiran para pendiri Republik dan betapa mereka 31 tahun dibuka daripada pemikiran dunia. Bagi pemerintah Belanda
yang sempat berupaya menguasai kembali bekas wilayah Hindia Belanda pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 akan menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain berubahnya status keabsahan aksi militer Belanda ke wilayah Indonesia pada sepanjang tahun 1946 hingga 1949 dari status aksi polisionel dengan dalih tujuan untuk menertibkan wilayah yang berada dalam kekuasaan politik mereka menjadi berstatus agresi militer yang ilegal karena menyerang kedaulatan negara lain. Sebetulnya ini ada konsekuensi hukum ya, ada konsekuensi hukum dan kemudian juga ada konsekuensi secara HAM ya. Artinya apa yang mereka lakukan ketika itu antara tanggal 17 Agustus sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 kalau mereka mengakui bahwa ternyata Indonesia merdeka 17 Desember itu adalah satu bentuk agresi terhadap negara yang berdaulat. Dan itu memiliki implikasi yang luar biasa bagi mereka. Akan banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka dapatkan atau kenakan gitu ya. Bila pemerintah Belanda secara legal atau hukum memutuskan mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka berbagai aksi kekerasan yang dilakukan tentara Belanda selama menggelar aksi militer di Indonesia pada sepanjang tahun 1946 hingga 1949 juga pantas disebut sebagai bentuk kejahatan perang dan bukan semata-mata sebagai ekses aksi polisionil yang bertujuan untuk kepentingan penertiban. Pemerintah Belanda atas alasan politik dan moral mengakui kemerdekaan Indonesia seperti diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang tidak dia sebut, tapi punya nilai penting di balik itu adalah bukan hanya adalah legal acceptance. Itu sukar untuk diminta pertanggungjawab Belanda. Anda kan mengakui dari segi moral dan politik memang tidak legal. Tapi kalau dia katakan secara legal, maka itu menjadi basis bagi pengakuan tindakan-tindakan pelanggaran berat HAM, kejahatan kemanusiaan selama masa pendudukan Belanda 350 tahun katakanlah. Sementara itu, terkait aksi kekerasan yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, hingga kini banyak pihak di Belanda gencar menyuarakan bahwa aksi-aksi kekerasan yang memakan banyak korban nyawa juga menimpa banyak orang Belanda, orang-orang Indo-Belanda dan kelompok etnis tertentu yang dianggap anti-Republik Indonesia. Mereka umumnya menjadi korban aksi kekerasan selama periode bersiap dari tahun 1945 hingga 1946. Mereka selalu mengangkat dalam berbagai kesempatan yang namanya zaman bersiap. Apa sih zaman bersiap itu? Yaitu pada periode tahun 45-46 ketika tentara Sekutu akan mundur, tentara Belanda belum banyak di sini. Tuduhan mereka adalah tindakan brutal yang dilakukan oleh orang-orang bersenjata Indonesia. Antara lain melakukan pembunuhan. Nah, mereka mengotak-atik soal itu yang namanya zaman bersiap, zaman yang tidak aman, zaman yang buat orang kulit putih itu punya penderitaan. Ya kan, sehabis dijajah Jepang udah kurang makan, ya kan, tidak sehat, rambutnya itu banyak kutu tuh. Ada itu disemprotin di detis dan sebagainya. Tetapi mereka menghadapi orang Indonesia yang dianggap tidak polite lagi, udah gak sopan, tidak seperti orang Indonesia sebelum perang. Ya orang yang memerdeka, merdeka atau mati. I think it is a very marginal discussion, to be honest. So in general, people do not know and never heard about bersiap. But within the communities that are linked to this history, yes, bersiap is a very common word and also an often heard accusation against Indonesia. And they often talk in terms like where two parties fight, there are two parties to blame. So
If they equalize the struggle, they do not present it as an occupation. And so there is, in this whole narrative of Bersiap, there is not an occupier versus those who were occupied. So they equalize it, they present it like we have two disagreeing forces that fight each other. But it neglects the fact that the Dutch were on foreign land that did not belong to them. Meski secara diplomatik, hubungan pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda sangat baik, berbagai faktor subjektif terkait sejarah sering mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara. Dinamika ini terjadi karena adanya berbagai masalah lama atau residual yang belum tuntas penyelesaiannya akibat persoalan masa lalu yang muncul kembali atau sengaja dimunculkan. Kasus Republik Maluku Selatan atau RMS misalnya kerap menimbulkan perdebatan sengit karena Belanda dianggap mendukung dan melindungi para aktivis RMS yang dianggap sebagai kelompok separatis oleh pemerintah Indonesia. Ya, dampak daripada kolonialisme yang panjang itu ya. Tentu saja nggak semuanya selesai di tanggal 27 Desember 1949 karena kemudian ada juga dampak yang kemudian masih terbawa ya dalam kehidupan masyarakat Belanda, terutama orang-orang Indonesia yang ketiga itu mungkin berpihak pada Belanda dan kemudian ikut pada orang-orang Belanda yang pulang ke negeri Belanda. Dan di sana juga itu menimbulkan masalah saya kira ya. Ketika itu mungkin karena suasana emosional dan mungkin juga karena permusuhan yang kuat, mungkin tidak terasakan bahwa itu sebetulnya adalah seperti menyimpan permasalahan untuk menjadi bom waktu begitu ya. Dan sekarang itu menjadi problem karena mereka di sana juga kemudian menuntut berbagai macam hal kepada pemerintah Belanda ya, yang mungkin mereka anggap tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maupun kepada pemerintah Republik Indonesia. Masalah lain yang juga memiliki kaitan dengan sejarah kedua negara adalah soal pembayaran ganti rugi terhadap keluarga atau ahli waris para korban aksi kekerasan yang dilakukan militer Belanda di Indonesia dari tahun 1946 hingga tahun 1949. Terkait hal ini, pada tahun 2013 lalu, pemerintah Belanda telah meminta maaf atas pembunuhan yang dilakukan oleh tentara mereka saat berlangsung aksi militer di Indonesia antara tahun 1946 hingga 1949. Pemerintah Belanda juga mengumumkan pemberian kompensasi kepada para janda yang suaminya menjadi korban pembunuhan tentara Belanda. Meski pemerintah Belanda telah resmi meminta maaf atas terjadinya berbagai aksi kekerasan semasa Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini upaya untuk menuntut ganti rugi bagi keluarga para korban aksi-aksi kekerasan ini terus diupayakan. Pada 26 Maret 2020 lalu misalnya, Pengadilan Distrik Den Haag memerintahkan pemerintah Belanda membayar ganti rugi mulai dari 123 euro atau setara 2,17 juta rupiah hingga 10 ribu euro atau setara 177 juta rupiah kepada keluarga dari 11 orang yang terbunuh akibat aksi pasukan Kolonel Westerling di Sulawesi Selatan antara tahun 1946 hingga 1947. Tentunya tuntutan untuk katakanlah bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Westerling. Luar biasa itu jumlah korban yang besar di beberapa tempat. Sejauh mana ini kalau dari segi pemerintah ya, antara kita sudah berekonsiliasi, Belanda menyebut sebagai honest rekonsiliasi, rekonsiliasi yang jujur. Kalau diungkitkan lagi beban sejarah masa lalu, ini satu, kalau ini kalkulasi politis. Tapi kalau saya katakan tadi, sama sekali seperti tidak ditutup. Ketika ada gugatan dari sekelompok masyarakat kita, korban perang, melalui pengadilan mereka. From the court in The Hague, they say that you have legitimate combat actions. This means that the court, as well as the state, of course, say that the war itself, that the reoccupation was legitimate, that it was legal. And this is I think the essential problem in the Netherlands. The Dutch government had to pay compensation, had to
you know, apologized to the widows of Raleigh the Day in 2011. And later on, you see that they don't want that. They don't want that because I think it's very simple. It is apart from the money, they don't want to pay the money. At that time, it was 20,000 euros for each widow. They don't want that, but more than that, they also don't want to, they're afraid that it harms the Dutch image. And this Dutch image, you know, internationally, the Netherlands managed to create an image of being progressive, being, you know, in The Hague we have this international criminal court. You know, war criminals are convicted there, and then so this is very crucial to the whole idea who Dutch people think who they are. Masih adanya berbagai ganjalan sejarah yang mengganggu hubungan Indonesia dengan Belanda menunjukkan ada banyak hal terkait sejarah bersama kedua negara yang harus diteliti secara jernih, jujur, dan transparan. Selain itu, berbagai upaya lain untuk membangun kesadaran dan kesepahaman sejarah bersama antara masyarakat dan pemerintah di kedua negara juga harus terus diusahakan. I think we need to work together. That's the starting point. We can read the Dutch sources, you can read the Indonesian sources, and I think when we work together, as we do, as the curators, we can learn more about the shared history. So two national histories become one shared history by working close together, I think, and learning from each other's and each other's points of view, each other's family histories, for example. And I think when you listen very closely and work very closely, that will work for the historians and for everybody, I think, in the end. Ya, saya kira memang sampai hari ini mungkin kita secara keseluruhan sudah membangun satu hubungan yang baik, ya. Satu hubungan yang mungkin sudah bisa dikatakan menjadi satu obat lah bagi satu pengalaman pahit di masa lalu. Tapi ketika membicarakan masa lalu, tentu saja akan selalu ada perbedaan perspektif, ya. Bagaimana sebaiknya kita memandang masa lalu. Dan saya kira itu hal yang wajar dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, terutama antara bangsa yang pernah mengalami kolonialisme dan yang pernah mengkoloninya. Pasti mereka melihat periode ketika terjadi persinggungan ataupun ketika kolonialisme itu terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya kira kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita kepada mereka. Dan sebaliknya mereka juga nggak bisa memaksakan sudut pandang mereka kepada kita. Caranya bagaimana? Kita harus berdamai. Ya, kita harus berdamai dengan sejarah kita. Dan kita harus bisa menerima bahwa mungkin orang Belanda ataupun pemerintah Belanda punya perspektif yang berbeda dengan kita. Itu tidak apa-apa saya kira, ya. Karena di dalam sejarah selalu penafsiran atau interpretasi itu bisa berbeda. I think there are not two or multiple perspectives here. Of course there are multiple perspectives, but there is only one rightful perspective, and that is an anti-colonial, decolonial view. And I think that it's no matter if you are Dutch or Indonesian, whether you are white or non-white or whatever, it is our challenge also as historians to find out what is anti-colonial, what is decolonial thought, what is it? I mean, there has been so many productions already, also by historians, but moreover also by sociologists or other anthropologists worldwide that have contributed to a school of decolonial. I think that is impossible. If you talk about human rights violations, if you talk about an occupation of another man's land, you cannot stay neutral. And if you stay neutral, if you don't want to say what was bad or what was good or what was right and what was wrong, you refuse the discussion about ethics. You don't want to talk about the bigger meaning of it. And I think by staying neutral, that's Dutch people say that often, and I think that's just a lame excuse to not having to face the implication of this whole history.